Nikahi wanita yang punya kemampuan lihat makhluk gaib. Demian Aditya bongkar perangai Sarah Wijayanto yang paling dibenci. Nama Demian Aditya dan Sarah Wijayanto tampaknya tak bisa lepas dari image tentang kemampuannya yang tak biasa. Seperti yang diketahui, bahwa Demian Aditya merupakan seorang pesulap yang berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ilusi atau khayalan. Sedangkan Sarah Wijayanto merupakan seorang wanita yang diberikan indera berlebih guna menyadari kehadiran sosok makhluk halus di sekitarnya. Untuk para penonton konten horor, tentunya sudah tidak asing dengan keahlian dari Sarah Wijayanto. Wanita yang dinikahi oleh Demian pada tahun 2014 silam ini kerap mengajak para penontonnya untuk menyambangi tempat-tempat angker. Kehadirannya tersebut guna melakukan komunikasi dengan makhluk halus yang tinggal di lokasi tersebut. Penelusuran yang dilakukan tak selalu berjalan mulus. Sarah terkadang tak kuat menghadapi sosok yang dilihatnya hingga membuatnya kerasukan. Ternyata, tak hanya dirinya yang mampu melihat makhluk gaib, Demian pun juga mampu merasakan dan melihatnya secara samar. Pria 40 tahun itu kemudian memilih pocong sebagai makhluk gaib yang paling seram lantaran kondisinya yang bermacam-macam. Meski terlihat ganas dan senang bereksplorasi pada hal-hal dirasa yang tak umum, ternyata Sarah Wijayanto memiliki kebiasaan yang cukup membuat Demian kesal. Kebiasaan tersebut adalah suka kentut. Mendengar jawaban Demian itu, temannya yang bernama Boy justru membela Sarah Wijayanto dan mengaku bahwa dirinya juga memiliki kebiasaan yang sama dengan istri Demian itu.